Rizky Pelu akan membela PSM Makassar musim depan. Hal ini pun menuai pro dan kontra. Di satu sisi, PSM memiliki beberapa opsi pemain di lini tengah. Di sisi lain, Laskar Pinisi butuh tambahan tenaga untuk menjalani dua kompetisi musim depan. Pengamat sepak bola Hanafi mengatakan mengembalikan Rizky Pelu pilihan yang kurang tepat. Menurutnya, pemain 30 tahun itu sudah tua dan performanya menurun. Menurutnya, PSM harus mengambil pemain yang bisa berkembang sampai 4 tahun ke depan bersama PSM. Kriteria itu yang tidak dipenuhi Rizky Pelu. Dia menilai pemain-pemain usia muda lebih layak untuk mendatangkan Laskar Pinisi. Dengan skuad yang ada, Hanafi menyarankan agar PSM mencari pemain muda potensial. Apalagi dengan komposisi pemain muda PSM musim ini meraih gelar juara.